Oke, selamat malam sisa-sisa cantik. Nah, perkenalkan saya dengan Ken Yorindra. Saya adalah owner dari King Ken Incorporation Online Shop. Seperti yang sisa-sisa tahu, saya punya online shop namanya King Ken. Bagi sisa-sisa, untuk sisa-sisa yang pengen tampil cantik tapi tak perlu mahal, cantik itu murah kok. Gitu. Oke, saya akan jelaskan gitu kan seperti yang sisa tahu bahwa saya mempunyai fanpage di Facebook namanya Rumah Mode Sepatu dan Tas Bandung, dan saya yakin sista-sista adalah orang-orang yang nge-like di Rumah Mode Sepatu dan Tas Bandung. Nah, seperti yang sista tahu bahwa hari ini saya akan menjelaskan cara order yang lebih cepat dibandingkan via administrasi di Rumah Mode Sepatu dan Tas Bandung. Baru-baru ini saya baru meluncurkan website kingkenbandung.com. Itu sista bisa ketik www.kenbandung.com. Sorry, kingkenbandung.com. Ketika sista masuk ke kingkenbandung.com, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Oke, atau sista yang sudah punya yang follow kita di Rumah Mode Sepatu dan Tas Bandung, lihat di kolom tentang, dan saya sudah lampirkan link untuk masuk ke kingkenbandung.com. Tinggal diklik dan Anda akan masuk ke kingkenbandung.incorporation. Oke, selanjutnya saya perkenalkan dulu, saya pengen jelaskan dulu apa sih ini home. Di home, di kolom homepage saya itu ada feature produk, barang-barang yang baru saya upload. Kemudian ada recent produk, produk-produk yang ya, dikategorikan. Misalnya seperti sepatu-sepatu, dan kemudian ada paket juga di sini. Di kolom selanjutnya, di sebelah kanan, itu ada cek CNE ongkir, karena beberapa kendala dari kita adalah bahwa banyak sista-sista yang nanya ongkir di website kita atau di apa, sorry, maaf, di Facebook kita, dan kita sangat-sangat agak telat respon untuk di menjawab cek ongkir sista-sista, karena sista-sista hanya ngasih kota tanpa kecamatan. Nah, masalahnya adalah ekspedisi JNE, rekanan kita membaca kecamatan bukan kota. Jadi pada akhirnya ketika sista ngasih kota dan biaya yang ada itu belum tentu sama dengan alamat yang dituju seperti ini. Saya kasih contoh, ada dua cara untuk cek ongkir. Yang pertama itu di kingken.com, yang kedua itu di sista bisa login di cektarif.com seperti ini, cek cektarif.com. Nah, kemudian karena pengirimannya dari Bandung, kota asalnya sista isi dari Bandung, kota tujuannya lah kota tempat alamat desa, tapi coba tolong diketik untuk kecamatan. Misalnya gini, saya akan mengirim ke Bukit Tinggi, misalkan sista tinggal di kecamatan Alor Wirugo Tigo Balai. Nah, Alor Wirugo Tigo Balai, dia akan link, tinggal diklik, kemudian jangan lupa untuk ketik kapta dan cek tarif. Oke, dan kemudian muncul dua pilihan, oke dan reguler. Di kingken.com itu kita langsung ngasih di harga reguler gitu ya, karena itu lebih cepat gitu ya. Nah, di sini sista bisa tahu bahwa ongkir ke daerah sista itu dari Bandung adalah sebesar 41.000 dan estimasi sampainya 2 sampai 3 hari. Oke. Kemudian di kingken.com agak lebih mudah, tanpa perlu sista harus buka tab baru lagi. Di sini sudah kita sediakan gitu. Cekongkir.com gitu kan. Seperti tadi di Sumatera Barat, kita ngirim ke Sumatera Barat ke kota Bukit Tinggi. Oh, sorry, Sumatera Utara ini, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan ketik Kampung Lanjawa Limato, Kota Bukit Tinggi. Nah, karena kebetulan saya tinggal di Aup Birubo Tigo Balai, kecamatan yang saya akan ketik adalah Aup Birubo Tigo Balai. Nah,
hasilnya disulap menjadi seperti ini, gitu ya, bahwa biaya Bandung kirim ke Bali itu adalah sebesar 35.000 atau paket terbilang 41.000. Jadi siswa sudah tahu nih ya bahwa kiriman dari Bandung itu harganya berapa, gitu. Nah, ini hitungan 1 kilo, satu sepatu itu beratnya kira-kira 600 gram. Jadi ketika sista pesan dua sepatu itu masih hitungannya 1 kilo. Gitu. Cuman kalau misalnya paket itu 1 kilo pas. Gitu. Oke, kita lanjut ya sista ya. Kita lanjut ke kolom yang home sudah. Kingken, Kingken itu adalah cerita tentang kami sista bagi masih banyak orang yang tidak percaya walaupun sebenarnya testimoni di rumah mode tas sepatu itu sudah 4,3 dari 5 bintang gitu. Cuman kita perlu jelaskan juga sejarah Kingken di sini. Kemudian di sini juga ada pilihan untuk hubungi kami. Ada tiga cara untuk hubungi kami. Yang pertama itu di Kingken Facebook, di Kingken Instagram, dan di Facebook Fanpage. Sista cuma tinggal klik, dia akan nge-link ke yang halaman yang pengen saya tuju. Oke, okay. Saya balik kembali. Di Instagram juga begitu, di Facebook Fanspage juga begitu. Oke, okay. Di sini ada informasi order. Ini tulisan cara order, gitu ya. Beda dengan video, ini saya akan masukkan di tulisan. Bagi sista yang pengen jadi reseller, bisa baca ini. Konfirmasi pembayaran, nomor resi. Ini adalah nomor tracking atau misalnya lacak kiriman teman-teman itu sudah sampai di mana gitu. Ada katalog produk. Nah, yang paling penting adalah di shop di sista. Gitu. Saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana cara Anda order itu lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan via BBM atau via WhatsApp ke kita gitu ya, karena sista benar-benar bisa milih dan tahu berapa ukurannya, berapa stoknya gitu tanpa harus bertanya. Gitu. Oke, kita coba cek dulu di sepatu karena sista pengen beli sepatu, gitu ya. Anda sista bisa klik beli sepatu. Ada beberapa muncul beberapa pilihan. Ini seperti ini. Atau sista pengen cari paket, klik di paket, muncul beberapa pilihan. Oke, let's say sista pengen beli yang ini. Oke, saya klik ya Lotus 3 3-in-1 506, gitu ya. Sista melihat ini menarik, sista tinggal klik. Muncul informasi lengkap mengenai produk ini. Sista bisa klik di gambarnya untuk memperbesar gambar. Setelah sista yakin, sista pengen beli dan kemudian sista bagi ini ada pilihannya size ya, ini size untuk sepatu sebenarnya sista, karena oh, untuk tas dan untuk dompet itu tidak ada size, sementara sepatu atau sandal itu pasti ada. Let's say sista ukuran kakinya 37, kemudian sista lihat, oke. Okay. Nah, ketika ingin belanja ada kolom atucer itu tambahkan ke keranjang belanja. Gitu. Ketika sista ngeklik di atucer, dia akan nge-link ke belanjaku. Gitu. Saya coba atucer. Ya. Oke, dia akan masuk ke keranjang belanja sista seperti ini. Beli satu segini. Oke, sista ya. Kalau sista pengen beli dua, cuma tinggal tambah pecat lagi atau misalnya tadi udah diketik dua. Gitu, sista. Oke, kemudian sista pasti pengen lihat-lihat lain, gitu kan? Bisa kembali ke website paket, ke halaman paket. Kemudian sista pengen beli ini untuk adik sista sekalian ya sista ya, sayang adik gitu. Kemudian ada informasi seperti tadi, sista pengen beli untuk adik sista, ternyata kuat kakinya lebih besar daripada sista gitu. Oke, saya klik 40 dan sista mau beli dua nih. Dua adiknya, ada dua sekalian. Adiknya dua dan sangat demanding gitu ya. Oke, sista bisa lihat kita beli satu untuk sista, dua untuk sista, gitu. Semakin banyak semakin baik sista, gitu. Oke, setelah sista selesai belanja, gitu sista ya, sista langsung masuk ke boleh ke view chart atau boleh ke check out langsung juga boleh, tapi saya akan tunjukkan step by step view chart, gitu, view chart. Oke, nah di sini
Future ini adalah dia akan menampilkan keranjang